لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله di pagi ini kita dengar pula satu hadis yang diriwayatkan oleh imam kita Muslim rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤرد الأعمال في كل يوم في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكم رئم لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه سحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلها أركوا هذين حتى يصطلها رواه مسلم daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ia ya Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu dibetekan amale fi kulli yaumi khamisin wa isnain pada tiap hari Khamis dan hari Isnin. Tapi saya kita tengok dalam lafaz Bukhari itu fi kulli yaumi isnain wa khamis pada tiap-tiap hari Senin Khamis. Saya rasa lebih dekat hak isnai wa khamih. Tapi sini yang bagi lafaz khamih dulu. Dibetai amalai, maknanya dihadapkan amalai kita ni, bawa amalai kita ni, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap hari isnai dan hari khamih. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaumi. Dan telah mengampunlah oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada dubukia itu hari, iaitu hari Isnai dan Khamis. Likulli mri'in, kepada tiap-tiap orang. Jadi dibetai amalan yang kita laku, yang hamba laku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu tiap-tiap hari Khamis, tiap-tiap hari Isnai dan hari Khamis, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan pada hari itu tu terhadap hamba dia. Likulli mri'in la yushriku billahi syai'a. Allah ta'ala mengampun pada hari itu tu bagi tiap-tiap seorang yang tidak bersyirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan sesuatu. Jadi orang yang tidak bersyirik dengan Allah, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ghafur, sifat rahman, sifat rahim, sifat pemurah, sifat kasih sayang dan sifat pengampun. Allah Ta'ala ampun hambanya pada tiap hari Isnin dan hari Khamis dengan syaratnya hamba itu tidak bersyirik dengan Allah akan sesuatu yang lain. Illam ra'an, melaka seseorang, kanat bainahu, adalah di antaranya, wa baina akhihi, dan di antara saudaranya, sahna kelahi. Jadi Allah Ta'ala ampun dosa pada setiap hari Isnin dan hari Khamis kepada hamba yang tidak bersyirik, tapi syarat hamba tu tidak ada kelahi, tidak ada balah di antara dia dan saudaranya. Kerana orang balah ni orang tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala. Di zaman Nabi pun Nabi ni biasa nak royak dah malam Lailatul Qadar. Tapi ada orang balah, Nabi tu pun tak ada royak hati tu. Jadi as-sahna'un, ada setengah ulama kata makna al-ghadab,
makna sama-sama marah lagi mari. Radak ni makna marah lagi mari. Balah. Balah radak sama murih lagi mari tu satu sifat dua ning-ning. Sifat yang tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyazubillah. Kerana kalau kita tengok hadis ni pun Nabi tu banyak. Mari layak la tagdab. La tagdab, la tagdab. Parara miraran, paradda miraran. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Layak tak saya marah. Kerana al-ghadab awaluhu jununun wa akhiruhu nadam. Ghadab, marah ni dia mulai dengan gila dan akhirnya dengan sesat. Awaluhu jununun. Ghadab ni dimulai dengan junun, gila. Gila ni makna tak ada sedar lah, tak ingat kah tu. Wa akhiruhu nadam dan akhir sesat. Sampai tu kita banyak tengok orang-orang kita tersesat kah mula-mula tak ingat kata anak, kata adik, kata kakak. Seperti berita tu baik kah? Ada seorang budak perempuan tu ambil lecu gam hak ibu dia harga 1000 lebih tu. Giculih di kereta BMW wak pak dia. Giculih aku sehingga habis. Lecu dekat sarang-sarang. Bergoreh habis kereta. Pak juga anak dia. Rebah anak dia sehingga jatuh tak dia patah tulang belakang. Bagi tengok apa anak culih dengan lecu rak pak. Jadi kau juga tak khabar ingat nak murih pada anak sendiri tu. Bawa anak patah tulang masuk ICU tu sakit. Al-ghadab awaluhu jununun. Awal dia tu gila-gila. Mereka tak khabar, tak ingat. Tak ada pemikiran, tak ada otak. Wa akhiruhu nadam. Dan akhirnya sesat. Ya Zubillah. Bagi orang yang balah, yang sedangkan Allah Ta'ala ampun dosa dia pada hari Isnin kami, sebab dia balah dia dan dapat keampunan pada Allah. Fayuqalu, maka dikata, maka Allah Ta'ala berkata, arku hazaini hatta yastaliha. Hentikanlah, makna beradu dulu. Beradu beri keampunan kepada dua orang ni, dua orang yang duk balah ni. Hatta yastaliha, sehingga kedua dia ni baik. Lagi duk balah, jangan ampun dosa dia. Arku hatta hazaini hatta yastaliha. Beradu hantilah kedua-dua orang ini daripada keampunan sehingga mereka berdamai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.